أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات أعزني وأعزكم الله، kita melanjutkan kajian beberapa pembahasan yang lalu tentang wajibnya kita mentaati pemimpin yang sah, mentaati dalam perintahnya yang baik. Tetapi kita tidak boleh mentaati dalam perintahnya yang jelek. Namun walaupun demikian, kita tidak boleh keluar dari kepemimpinan. Dan ini sudah dijelaskan kemarin di dalam surat An-Nisa ayat nomor 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Taat kita kepada Allah adalah taat ibadah. Wa rasuli wa ati'ur rasul, dan taatilah utusan Allah, maknanya kita mengikuti sunnahnya. Kemudian Allah menjelaskan wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin-pemimpin kamu yang muslim, kamu taati ketika memerintah yang baik. Ini kaidah. Dan juga dijelaskan may yuti'al amira faqad ata'ani, barang siapa yang mentaati pemimpin maka dia berarti taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya mentaati dalam hal yang baik. Wa may ya'sil amira faqad asani, barang siapa yang durhaka kepada pemimpin berarti dia durhaka kepadaku. Dia menunjukkan kebaikannya orang. Sebab kita di dunia ini butuh ada orang yang mengurusi kita. Bayangkan kalau kita di dalam rumah tangga tidak ada orang laki-laki yang mengurusi di rumah kita, maka kita akan terjadi perselisihan, bahkan juga pertengkaran dalam rumah tangga. Namun ketika Allah menjadikan orang laki-laki ini imam di dalam rumah tangga, menjadi tenangnya di dalam rumah tangga, bagaimana dengan masalah masyarakat yang begitu banyak macam perbuatan mereka, tingkah laku mereka? Maka ini perlunya kita menghormati imam, ya, yaitu memuliakannya, bahkan juga doakan yang baik. Tidak boleh kita mendoakan pemimpin yang jelek walaupun dia curang, tidak boleh. Karena ini akan membawa yaitu jeleknya umat. Bukankah beliau berdoa Allahumma hdi dausan fa innahum la ya'lamun, ya Allah berilah yaitu petunjuk suku Daus ini karena mereka itu tidak tahu. Mereka berbuat zalim, didoakan oleh beliau supaya menjadi orang baik. Selanjutnya wa in jaru, katanya al-imam dan Abu Ja'far At-Tahawi, sekalipun imam itu curang. Al-jawru makna az-zulmu, walaupun dia zalim. Kezaliman macam-macam. Bahkan manusia banyak zalimnya, padahal hanya mengurusi dirinya, mengurusi yaitu keluarganya. Bagaimana dengan seorang pemimpin yang mengurusi banyak? Walaupun zalim itu tidak boleh. Innallaha kharrama nafsahu adz-zulma, itu yaitu firman Allah dalam hadis qudsi. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Fala tadzalamu,
maka janganlah kamu berbuat zalim. Namun ketika kita menjumpai orang itu berbuat zalim yang dia adalah walilah amri, mungkin kita tidak tahu, tetapi mereka punya alasan tertentu untuk menghukum orang atau mengadili seseorang, terkadang sampai kepada berbuat zalim, tetap kita wajib mentaatinya, namun tidak boleh mengikuti kejahatannya. Wa in ta'addaw, sekalipun mereka melampaui batas, wa zalamun nas, dan menzalimi orang, dalam satu hadis, wa in dhuriba dhahruka wa ukhidha maluka, walaupun kamu itu dipukuli punggungmu dan dirampas hartamu, fasma' wa ati', katanya beliau, dengarkan dan taati. Karena suatu saat awim amirul mukmin zalim, karena ada suatu sebab, ada suatu yang menjadi sebab marahnya si dia. Bi akhdhi amwalihim, walaupun harta kita dirampas, kita hendaknya bersabar, karena yang memberi rezeki adalah Allah. Wa dharaba dhuhur, wa dharaba dhuhurahum, walaupun mereka dianiaya umpamanya, sebagaimana pemimpin Al-Wasik menganiaya, bahkan sahabat dibunuh oleh Al-Wasik. Tapi apa katanya Anas bin Malik, seorang sahabat, ispiru. Fa innahu la ya'ti zamanan illa wa ba'dahu syarrun minhu. Subhanallah, sahabat Anas bin Malik, bersabarlah kamu, karena tidaklah datang zaman untuk berikutnya melainkan lebih jahat daripada hari ini. Itu seorang sahabat yang mulia, yang pernah yaitu tinggal bersama beliau selama 10 tahun. Dan kaidah ini yang ikhwan perlu kita fahami. Kalau kita bersabar mendoakan pemimpin yang baik, baiknya pemimpin adalah baiknya masyarakat. Dan inilah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, lain dengan akidahnya kelompok Khawarij maupun kelompok Syiah atau yang lainnya. Au yaktulunal muslima, atau pernah membunuh orang muslim. Subhanallah, pernah membunuh orang muslim. Bukankah sahabat Al-Wasi pernah membunuh sahabat, tapi yang lain suruh bersabar. Tidaklah orang itu membunuh orang melainkan karena sebab. Bayangkan kalau kita mengurusi rumah tangga, kadang satu saat yaitu marah, kita bingung, kita bisa membentak, bisa mukul anak, bisa mukul istri. Bagaimana kalau sampai mengurus umat yang banyak? Fala yarawnal khuruj alihim, tidak boleh ketika kita menjumpai yaitu imamnya zalim, lalu kita keluar dari kepemimpinan, tidak. Doakan semoga mereka mendapatkan petunjuk. Jangan didoakan jelek. Karena apabila ada seorang dai menjelekan, mendoakan jelek, keliru. Banyak di YouTube keliru. So, kalau kita doakan orang tua kita jelek tambah jelek, yang menjadi korban adalah keluarga kita. Itu kalau kita mendoakan orang tua jelek. Makanya beliau mengatakan, la tad'u ya ala abaikum wala auladikum, jangan kamu mendoakan jelek kepada bapakmu, kepada anakmu. Sebab doa itu satu saat terkabulkan. Kalau orang menjelekkan, mendoakan jelek, anaknya jatuh atau kecelakaan, yang rugi bukan anak, tetapi yang rugi adalah orang tuanya yang mendoakannya. Ya, fala yarawnal khuruj alaihim. Maka Syekh Saleh Fauzan hafizhahullah, ulama yang terkenal yang menjadi mufti kerajaan Saudi Arabia, berwasiat tidak boleh kita keluar dari mereka, karena keluarnya kita dari mereka menjadi sebab marahnya mereka, dan menjadi sebab pula yaitu kekerasan mereka, karena mereka mendapatkan beban yang banyak sekali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mana dalilnya? Isma' wa ati', nah, dengarkan dan taati. Artinya dengarkan yang baik untuk kita taatinya. Kalau kita mendengarkan yang jelek, tidak kita mentaati, tapi kita diam. Walaupun mempunyai kita diperkarakter bersabar, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahli Sunnah, ketika yaitu ada kelompok yang dari kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk,
Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu bicaranya Allah, dibawanya ke kehakiman yaitu waliul amri al-wasik, disel, ditarik kakinya, tetapi bersabar Imam Ahmad. Ketika pengikutnya, murid-muridnya, wahai imam, saya telah melihat imam dalam keadaan demikian, apakah kita tidak boleh berontak? Lah, subhanallah, jangan. Sampai mereka reda. Dan karena imam berbuat demikian karena ada yang lapor. Maka ketika bersabar Imam Ahmad ini, ketika yaitu dianiaya oleh Al-Wasik ini, dan ternyata Allah Ta'ala membangkitkan hati imam ini. Keluarkan itu orang tua itu, man Imam Ahmad. Dimarahi kelompok Khawarij, yakni kelompok Mu'tazilah. Itu orang tua bagus dia. Keluarkan orang tua itu. Dikeluarkan, dikasih uang suruh pulang. Inilah perlunya kita bersabar kaum muslimin. Ya, karena as-sabru inda sudmatil ula. Sabar dibutuhkan ketika mendadaknya kita mendapatkan musibah. Karena ketika datang musibah biasanya yang datang dulu emosi dulu, kekerasan dulu, hilang kesabarannya. Nah, maka apa katanya beliau ketika memerintah, isma' dengarkan, wa'ati dan ta'atilah yang baik imammu itu, wa in akhadha malaka, sekalipun merampas duitmu atau merampas tanah kita, wa jalata dharaka, atau memukuli punggungmu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, subhanallah, bukan sekedar yaitu hadis tapi diriwayatkan Muslim yang dijamin kesahihannya. Dan ini adalah sabdanya Nabi. Kalau kita praktekkan hadis ini kaum muslimin wal muslimah, betul-betul dengan ketulusan hati memohon kepada Allah, maka akan menjadi tenang masyarakat dan Allah akan meredakan kemarahan mereka. Karena marah suatu saat itu karena ada sebab, sebagaimana kita pernah marah terhadap anak kita karena durhaka anak kita, atau sebab suami itu marah karena durhakanya si istri, atau istri marah karena sebab durhakanya anak. Karena marah tidak mungkin akan wujud kecuali ada sebab. Jangan sampai kita menjadi penyebab, menjadi sebab yaitu marahnya seseorang. Fasabru aula minal khuruj, subhanallah. Bersabar kita ketika kita mendapatkan ujian, ketika mendapatkan penganiayaan umpamanya, itu lebih baik daripada kita keluar daripada kepemimpinan. Dan lihat beberapa sejarah pemimpin yang dikusur, yang yaitu digulingkan, bukan bertambah baiknya negeri itu, maka tapi menjadi jeleknya beberapa negara, seperti di Libya, di Mesir atau yang lainnya, terjadi yaitu ketika penggulingan menjadi sebab masyarakat tidak tenang, sehingga terjadi huru-hara yang banyak sekali. Lamma fil khuruji minal mafasidil azimah, tatkala umat atau rakyat yang keluar karena disebabkan pemimpinnya berbuat jahat yang sangat besar, perlunya ketika kita menjumpai mereka berbuat jahat, kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah petunjuk, Allahumma hdi umara'ana, ya Allah berilah petunjuk pemimpin-pemimpin kami. Nah, ini yang hal, dan orang itu senang kalau didoakan yang menjadi baik, sebagaimana kita senang pula kalau kita didoakan menjadi orang yang baik, tidak senang kalau kita didoakan menjadi orang yang jelek. Fahadha min bab irtikabi akhaffid dharuraini. Kenapa kita harus bersabar? Supaya kita tidak terjadi huru-hara yang besar. Bersabar kita atas kezaliman pemimpin sebentar itu menjadi tenangnya jiwa. Tapi ketika berontak menjadi malapetaka besar, berpengaruh kepada ekonomi, berpengaruh kepada keamanan dalam satu negeri. Dan mungkin juga mereka akan mencari orang-orang tertentu, siapa provokatornya, siapa ini pemulanya atau yang lainnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberi kemampuan kepada walil amri, karena tidak ada manusia yang banyak pekerjaannya mengurusi umat kecuali walil amri. 6. Ini bukan berarti kita ridha dengan perbuatan mereka yang jelek, tidak. Kita doakan ketika mereka melakukan dosa, melakukan yang lain, kita doakan, ya Allah berilah petunjuk waliul amri, berilah petunjuk pemimpin kami. Jangan didoakan celaka, karena celakanya mereka tambah rusak negeri itu.
Fahiya qa'idatun inda al-sunnah wal jamaah. Inilah qa'idanya, prinsip-prinsipnya orang ahli sunnah, orang ahli hadis, orang ahli Quran, ya. Makanya kita lihat orang-orang ahli sunnah tenang dia. Ketika ada ururah menasihati bukan dengan terang-terangan, tapi memberi nasihat dengan cara sirri, yaitu berhadapan dengan muka atau mengirimkan surat dengan bahasa yang bagus, ya. Bukankah beliau juga pernah mengirim surat ke Raja Persia, Raja yaitu Romawi, dan yang lainnya, diberitahu dengan bahasa yang lunak. Alhamdulillah ada yang masuk Islam, Raja Najasyi, sehingga meninggal dunia disolati oleh beliau. Ini faedahnya nasihat. Adapun tidak diterima, tidak mengapa. Yang tidak diterima dihukum oleh Allah Ta'ala, seperti Kaisar Roma, Kaisar Persia, dihukumnya oleh Allah Ta'ala. Kita hanya menyampaikan nasihat. Yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang harus kita fahami. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bisabri. Ya. Maka beliau memerintah kita agar bersabar, ya. Apa kan beliau, ispiru, bersabarlah. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu. Barang siapa yang melihat atau mengetahui pemimpinnya tingkah lakunya tidak disenangi, kita disuruh fal yasbir, bukan suruh berontak. Disuruh bersabar. Karena dengan bersabarnya kita, karena as-sabr itu perintah dari Allah, maka Allah akan meringankan beban mereka dan akan menjadi baik umat ini. Lihat di pemerintahan-pemerintahan Saudi Arabia atau yang lainnya, karena banyaknya para ulama sunnah lebih tenang dia. Karena para ulama sunnah selalu menasihati dengan rahasia. Dan ketika ada orang-orang kelompok khawar yang lainnya dibantah di tengah media sosial, supaya mereka mengerti. Inilah perlunya kita harus memuliakan orang menjadi imam. Ketika mereka salah, kita doakan, ya Allah ampuni, ya Allah berilah petunjuk mereka. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bisabri ala jawril wulad. Beliau memerintah kita supaya bersabar ketika waliul amri itu curang. Nah, wa in zalamu, sekalipun mereka zalim, berbuat aniaya, wajaru, sekalipun mereka curang, wa in fasaku, sekalipun mereka fasik. Nah, ya. Ini wasiat dari para ulama sunnah, dan ini karena ada dasar hadis, yaitu man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Itu hadis beliau. Barang siapa yang melihat tingkah laku pemimpinnya yang tidak disenangi, kita disuruh bersabar, bukan disuruh berontak. Dan dengan kesabaran ini Allah Ta'ala memuji, innallaha ma'as sabirin. Allah akan menolong orang bersabar. Bayangkan satu contoh dalam rumah tangga saja umpamanya. Kita punya bapak, kita punya ibu, dalam rumah tangga. Ketika kita tahu ada orang tua kita yang curang, kita bersabar mendoakan, itu lebih tenang daripada kita lawan orang tua. Akan terjadi bencana di rumah, bahkan mungkin akan dipukul anak itu, mungkin sampai dibunuh juga. Tapi kalau kita bersabar mohon kepada Allah, Allah Ta'ala yang melunakkan hati mereka. Ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang muslim, karena kita hidup ini diuji Allah Ta'ala dengan adanya orang yang baik dan adanya orang yang tidak baik. Nah, selanjutnya, wala nad'u alaihim, kita ahli sunnah tidak mendoakan jelek kepada pemimpin. Nah, ya. Ada beberapa di YouTube nama wajib mendoakan jelek kepada pemimpin, keliru. Sekalipun mereka zalim. Karena orang berbuat zalim itu karena ada sebab. Ya. Tidak mungkin kalau orang itu waras akalnya dia berbuat zalim. Dicari dulu mengapa ini berbuat zalim, apa sebabnya, apa yang menimbulkan kezaliman. Sebagaimana di rumah marah, itu mungkin ada sebab, mesti ada sebab. Ada kali yang marah karena sebab anaknya, atau karena sebab keluarganya, atau sebab istrinya. Baik. Nah, la yajuzu du'a'u alaihim, tidak boleh mendoakan jelek kepada pemimpin. Ya. Ini kaidah di dalam ahli sunnah wal jamaah. Tidak berselisih dari kalam ulama hadis.
dan tidak berselisih dari kalangan ulama, yakni ahli fikih, ulama tafsir, karena ini semuanya sumber dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengar ada seorang ustaz begitu, perlu dinasihati. Dibacakan kitab ini fatwa dari kalangan para ulama sunnah. Li'anna hadha khurujun ma'nawi. Kalau mendoakan jelek berarti dia keluar dari kepemimpinan orang itu secara hati. Nah, ya. Mislul khuruji 'alaihim bisilah, seperti mereka keluar dengan pedang, seperti mereka akan membantai pemimpin itu. Nah, ini mendoakan jelek berarti membuat yaitu jeleknya pemimpin. Dan kalau sudah pemimpin jelek, bahaya. Bahaya untuk umat. Bahkan kekuatan ada pada mereka. Ya, ini kita lihat di dalam sejarah. Wa kaunuhu du'a'a 'alaihim da'a 'alaihim. Karena apa mereka mendoakan jelek kepada mereka? Li'annahu la yara wilayatahum. Karena mereka tidak senang dengan pemimpinnya. Ya, kita harus bersabar. Ya, bagaimana selalu mendoakan jelek. Yang sering kita lupakan ini, ketika menghadapi suatu masalah timbul marah dulu, timbul laknat, tidak boleh. Ya, kita tidak boleh melaknat diri kita, tidak boleh melaknat orang lain. Kan laknat itu maknanya dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi kita hendaknya berdoa, baik kita dihadapkan anak kita yang nakal, keluarga kita yang nakal, doakan menjadi baik. Fal wajibu du'a ulahum, wajibnya kita mendoakan baik kepada mereka, bukan alaihim tetapi lahum. Ya Allah, berilah petunjuk. Siapa tahu asalnya anak itu nakal, keluarga nakal, ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bukankah kita menjadi senang? Karena Allah Ta'ala yang memiliki hati manusia. Makanya berdoalah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-bolakkan hati, maka teguhkan hati mereka itu supaya berpegang agamamu. Terutama ketika kita bermasalah dengan istri, jangan dicaci dulu. Bagaimana kita pagi mencaci, sore berkumpul, malu kita. Demikian juga anak. Satu anak didoakan jelek, terlanjur sakit, yang sengsara orang tuanya, doakan baik, doakan diampuni dosa mereka. Kita hendaknya bersabar, karena kita juga pernah menjadi anak kecil. Cuma kita lupa keadaan kecil kita. Mungkin kita lebih, yaitu ya, lebih nakal daripada anak kita, karena kita tidak tahu. Tapi karena orang tua kita yang bersabar, digendongnya kita, menangis, dicubit orang tua, dimari orang tua, menggendongnya. Begitulah Allah Ta'ala menjadikan orang tua kita selalu sayang terhadap anaknya. Fal wajibu du'a'u lahum bil had bil huda was-shalah. Maka kewajiban kita mendoakan pemimpin supaya mendapatkan petunjuk dan menjadi orang yang baik. Bukankah kalau kita didoakan baik senang? Doakan mereka ketika berjumpa, ketika silaturahim di rumah kita, ketika silaturahim di pondok atau di masjid, doakan menjadi baik. Karena kita senang didoakan dengan baik, doakan mereka akan baik. Karena baiknya mereka, baiknya umat. La doa alaihim, jangan didoakan jelek. Bayangkan kalau didoakan jelek, Allah mengabulkan kejahatan pemimpin tidak bisa digalakkan oleh rakyatnya. Ini yang harus kita fahami. Inilah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita fahami. Dan ini masih banyak diselewengkan, sebagian orang mengaku muslim tapi tidak berilmu, sehingga pekerjaannya selalu mencaci dan juga mencari kesalahannya pemimpin. Kalau kita dicari kesalahan kita tidak senang, bayangkan mana banyak jasanya diri kita atau mereka? Tentu banyak mereka. Fahada aslun min usul ahli sunnah wal jamaah. Inilah pokok-pokok prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kalau kita memperlakukan mereka dengan baik, mereka pun juga akan berbuat baik kepada kita. Itu fitrah manusia. Fa'idha ra'aita akhatan yad'u ala wulatil umur. Maka apabila kamu melihat orang selalu mendoakan jelek kepada pemimpinnya, mencaci maki, melaknat, fa'lam annahu dhalun fi aqidati. Ketahui itu orang yang tersesat, tidak punya akidah yang benar. Fa'lam annahu dhalun
fi alkitabi. Makanya kita tidak menjumpai para sahabat yang menjadi pemimpin atau para nabi yang menjadi pemimpin, tidak ada. Bayangkan, yaitu mau dianiaya Nabi Musa oleh Fir'aun, mau dianiaya tetapi tetap menyampaikan nasihat yang baik. Yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala bukan Fir'aun tapi Nabi Musa AS. Padahal secara fisik kalah Nabi Musa AS, tetapi karena Allah Ta'ala yang membuat menang hambanya yang beriman. Ini yang harus menjadi prinsip kita. Walaysa ala manhajis salafi. Orang-orang selalu merongrong mencari kesalahan pemimpin, mencaci maki, membuka di YouTube atau di media internet yang lain, ini bukan ahli sunnah. Orang ahli sunnah itu bicaranya baik, yang keluar dari mulutnya ayat Allah, hadis beliau. Makanya para ulama sunnah tidak ada mencaci para pemimpin, tapi didoakan ketika mereka sholat, ketika pas dalam hal satu didoakannya, karena baiknya pemimpin baiknya rakyat. Wa ba'dun nas, sebagian ada manusia, qad yattakhidhu hadza min babil ghirah wal ghadab lillah. Ada lagi yang punya pemahaman, kami ini mencari pemimpin, mencari dalam rangka mencari ridha Allah. Bagaimana mencari ridha Allah Ta'ala? Dengan membuat kemarahan Allah. Allah menyuruh kita harus sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu perintah Allah. Lalu mereka beranggapan kami ini mencari, yaitu mengungkap kejahatan mereka dalam rangka mencari ridha Allah, ini keliru. Sebagaimana orang mencuri ya dalam ingin menafkahi istrinya. Bagaimana mencuri dengan menafkahi istrinya? Padahal kita mencari nafkah harus dari harta yang halal. Lakinnaha ghairatun wa ghadabun min ghairi mahallinya. Ini marah dan emosi yang bukan pada tempatnya. Ya. Li'anna idza zalu khasalatil mafasidah. Apabila mereka tetap merongrong terus mencari kejahatannya walil amri, dan juga membuka lebar, mungkin jadi marahnya mereka. Sedangkan mereka punya orang-orang yang kuat yang tidak dimiliki oleh orang awam. Ini perlunya kita bersabar, ispiru wasabiru, dan kita selalu berdoa pada Allah, dan kita pula beramal yang soleh. Ya, karena kejahatan suatu saat walil amri disebabkan juga karena tingkah laku dari umatnya. Nah, qala al-Imam Fudail bin Iyad, seorang imam ahli sunnah dari kalangan tabi'in, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Ini orang swasta, rompunya ulama, tidak ada hubungannya dengan kepegawaian. Wa yara wa yarwi dzalika an Imamil Ahmad, dan meriwayatkan yang demikian dari Imam Ahmad, imam ahli hadis. Apa katanya? Lau anni a'lamu, seandainya saya itu tahu, anna li ta'watan mustajabatan, bahwa doaku ini akan terkabulkan oleh Allah. Bukankah kita ingin berdoa? Maka Imam Al-Qadhi Iyad Al-Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya saya itu mengerti doaku ini terkabulkan, la sarraftuha lis sultan, sungguh aku akan berdoa untuk kebaikan pemimpin dulu. Subhanallah. Kenapa bukan untuk kebaikan dirinya saja? Kalau dia berdoa dikabulkan untuk dirinya, berarti yang baik hanya satu orang. Mungkin istrinya tidak baik, mungkin keluarganya tidak baik, tapi kalau mendoakan baiknya pemimpin, baiknya umat, baiknya orang tua kita akan menjadi baiknya anak. Ini hal yang tidak bisa ditolak oleh fitrah kita. Begitu ayyuhal ikhwah. Tentu maka perlunya kita membahas bab ini, karena hal ini jarang diungkapkan di dalam khutbah, jarang pula di dalam pengajian secara umum. Terkadang manusia emosi dulu melihat kenyataan, bukan melihat hadis, bukan melihat ayat. Wal Imam Ahmad sabara fil mikna. Imam Ahmad bersabar ketika diuji. Nah, dibawa kelompok Mu'tazilah, diser ke Imam Al-Wasiq. Walam yusabbit anhu annahu da'a alaihim. Tidak pernah beliau ketika disel, dimasukkan penjara, diser kakinya,
kepalanya di bawah, tidaklah pernah mendoakan jelek kepada imamnya. Ini faedahnya orang punya ilmu ya ikhwan. Kenapa imam tahu? Ini al-wasik, ini imam tidak tahu tin, tapi diprovokator oleh kelompok Mu'tazilah. Bersabar, dengan bersabarnya Allah menolong, sehingga apa katanya, ternyata orang tua ini tidak salah. Ya, ternyata orang tua ini salah. Yang lapor Mu'tazilah malah dimari oleh al-imam al-wasik ini. Ternyata orang tua ini tidak salah. Keluarkan dia, kasih duit, suruh pulang. Subhanallah, disuruh keluar, dikasih uang, suruh pulang. Siapa yang beri petunjuk? Allah. Inilah perlunya kita, jangan sampai kita gampang tertipu dengan ucapan-ucapan orang. Kalau kita punya prinsip ayat dan hadis, inilah menjadi pegangan kita. Walaupun banyak orang yang menipu, yang membujuk kita dengan ayat, kita akan bisa menolaknya. Awtakallama fihim, atau menjelek-jelekan mereka. Bal sabar, tetapi Imam Ahmad bersabar. Wa kanatil akibatu lahu. Nah, maka akibat yang baik, kemenangan ternyata kepada Imam Ahmad. Nah, kecewa kelompok Mu'tazilah ketika membawa Imam Ahmad ke Imam Al-Wasik supaya dipenjara. Ternyata setelah dilihat begitu baiknya, padahal sebabnya apa? Remeh sebabnya. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, Imam Ahmad. Mu'tazilah marah, bukan makhluk gak, Al-Quran kalamullah. Dengan itu di sel, di penjara, dibawa oleh kelompok yakni Mu'tazilah, tapi bersabar. Karena orang bersabar mesti ditolong oleh Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaituhum syai'a. Ketika kamu bersabar dan tetap bertakwa, maka tidak akan membahayakan kamu tipu daya mereka. Hadza madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah madhabnya ahli sunnah wal jamaah, ya. Supaya kita tahu ternyata kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok yang yaitu yang suka kudeta, bukanlah kelompok ahli sunnah, walaupun mereka mengaku muslim. Tetapi ahli sunnah punya ciri khusus. Selanjutnya, falladzina yad'una ala wulatil umuril muslimin, maka orang-orang yang mendelek, mendoakan jelek kepada pemimpin-pemimpin orang Islam, laisu ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah, bukan madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Madhabnya siapa? Kelompok Khawarij. Madhabnya siapa? Kelompok Jahmiyah. Wa kadzalika alladziina laa yad'uuna lahum, demikian pula orang tidak pernah mendoakan baik kepada pemimpinnya, termasuk pula kelompok yang tersesat. Doakan supaya mereka baik. Bukankah beliau mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam, ya Allah beri petunjuk kaumku ini karena mereka tidak tahu. Allahumma hdi tausan fa innahum la ya'lamun, ya Allah berilah petunjuk tokoh-tokohnya, suku Taus, pemimpinnya ini, karena mereka tidak tahu. Kalimat yang pendek tapi Allah mendengar, dan Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Nah, inilah perlunya ketika orang itu berkhutbah, sisihkan doa. Ya, siapa tahu dengan kita berdoa dikabulkan Allah Ta'ala, menjadi baik mereka, baiknya mereka, baiknya umat, tenangnya jiwa, tenteramnya suatu negeri. Wa hadza alamatun anna indam inkhirafan an aqidati ahlussunnah. Orang-orang yang tidak mau mendoakan kebaikan pada pemimpinnya, bahkan mendoakan jelek, ini tanda mereka itu menyimpang, tidak memiliki akidah ahlussunnah wal jamaah. 6. Wa ba'dhuhum yunkiru 'ala alladziina yad'uuna fi khutbatil jum'ah liwulatil umur. Sebagian mereka mengingkari, walau amri tidak boleh khutbah. Ini keliru. Bahkan kalau kita lihat di yang kerajaan Saudi, justru khatib itu ditunjuk oleh walil amri. Ditunjuk oleh walil amri. Ya, karena mereka yang punya hak dalam hal ini. Wabadum yunkiru ala alladzina yad'una fi khutbatil jum'ah liwulatil umur. Sebagian para khatib benci, jangan mendoakan baik kepada pemimpinnya. Lalu didoakan apa kalau tidak didoakan dengan baik? Wa yaqulun hadhihi mutahana. Maka ketika menjumpai
yaitu seorang khatib mendoakan baik. Ini orang pengecut katanya. Ini orang-orang dikasih duit oleh walul amri katanya. Dan ini pernah kita yaitu saksikan sendiri ketika oleh kelompok-kelompok tidak benar mereka mencaci setelah kita turun dari khutbah. Kamu dengan ucapan-ucapan tidak baik. Padahal ini adalah merupakan perintah Allah. Bagaimana? Hadza nifaqun katanya apa? Khatib-khatib yang mendoakan baik kepada pemimpin ini orang munafik katanya. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Saleh Fauzan bicara seperti ini karena pernah juga terjadi di lingkungan yaitu beberapa negeri tetangga. Inilah faedahnya kita kaum muslimin membacakan ulama-ulama sunnah yang menyejukkan hati bahkan juga menyejukkan walil amri juga. Hadza tazallufun. Ini adalah penipuan. Subhanallah, mereka juga mengatakan subhanallah. Ini penipuan, bukan penipuan. Mendoakan baik dianjurkan untuk setiap kaum muslimin. Nam hadza madhhab ahli sunnah wal jamaah. Inilah madhab yang benar, madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Bal minas sunnati addu'a'u liwulatil umur. Bahkan dianjurkan kita hendaknya sering mendoakan walil amri. Baik itu dari perangkat desa atau perangkat kecamatan atau kabupaten atau provinsi atau negeri, doakan mereka. Bukankah kita senang kalau didoakan baik? Kita sakit didoakan oleh saudara kita mau sembuh, senang di kita. Bayangkan apa yaitu manfaat diri kita, perorangan lain dengan manfaatnya walul amri. Banyak walul amri karena mereka adalah orang-orang dipilih oleh Allah Ta'ala yang memiliki kekuatan-kekuatan tertentu sehingga menjadi amannya dalam satu negeri. Ya annahum idza salahu saluhan nas. Karena apabila dalam rumah tangga ini bapaknya kepala rumah tangga baik, akan menjadi baik rumah tangga tersebut. Demikian juga dalam satu negeri, apabila kita doakan pemimpin-pemimpinnya, baiknya pemimpin, baiknya manusia. Karena tidak ada manusia yang paling diikuti oleh pemimpin paling diikuti oleh manusia kecuali walul amri. Bayangkan walul amri ketika memutuskan ini semua harus sami'na wa ato'na. Berbeda dengan zanu perintah ulama kadangkala masih disanggah. Karena ulama hanya punya senjata ilmu. Kalau pemimpin punya senjata yang sifatnya keras untuk bisa menghentikan satu masalah. Fa anta tad'u lahum bis-salahi wal hidayati wal khairi. Doakan pemimpinmu supaya menjadi baik, dia mendapatkan petunjuk dan akan menjadi orang yang baik. Baiknya mereka adalah baiknya dalam satu negeri itu sendiri. Begitulah kaum muslimin, beberapa hal wasiat dari para ulama sunnah yang menjadi sandaran kita, dan ini semuanya berdasarkan dari Al-Quran maupun hadis supaya kita bisa mengimbangi diri kepada siapa kita ini mendengarkan taklim dan kepada siapa kita ikut. Inilah faedahnya kita menuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala, semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.